Beralih ke informasi lain, jelang pernikahan putra Presiden Joko Widodo, tim gabungan TNI dan Polri gelar latihan pengamanan. Tamu VVIP yang hadir akan dikawal dari jalan utama hingga ke lokasi resepsi. Jelang pernikahan putra Presiden Joko Widodo, persiapan pengamanan terus ditingkatkan. Kamis pagi, tim gabungan dari TNI dan Polri menggelar latihan pengawalan bagi tamu undangan. Pengawalan akan ditingkatkan di sepanjang jalan utama di depan lokasi resepsi Gedung Graha Sabha Buana, Solo, Jawa Tengah. Tamu yang akan mendapat pengawalan ketat nantinya adalah para undangan VVIP. Pengamanan VVIP yang akan kita lakukan. Dan ini merupakan protap yang harus kita lakukan. Ya. Kira-kira meliputi apa, Dan? Ya, gladi rangkaian aja. Jadi gladi rangkaian untuk pengamanan VVIP yang harus kita lakukan di wilayah, khususnya wilayah Sumber. Ya. Pernikahan Gibran Raka Buming dengan Selvi Ananda berlangsung 11 Juni nanti. Pengamanan di kota Solo mulai ditingkatkan 2 hari sebelum resepsi hingga kegiatan selesai. Pengamanan nantinya dimulai dari Bandara Internasional Adi Sumarmo hingga lokasi pernikahan. Sejumlah lokasi keramaian juga turut dijaga tim gabungan TNI Polri. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET.